Dengan saya sekarang saya di daerah PRJ Pekan Raya Jakarta yang berada di daerah Kemayoran. Jadi ini tepatnya di Jakarta Pusat ya. Jadi ini dalam rangka ada PRJ dalam rangka apa namanya ulang tahun Jakarta. Jadi kita lihat apa aja saja yang di dalam yang bisa kita lihat, pameran-pameran, serta kalau kita lihat di sini banyak mobil-mobil. Nah, berarti pengunjung yang hadir di tempat ini begitu ramai. Nah, oke. Okay. Nah, jadi sebelumnya pameran sini tutup ya, tidak ada pameran karena pandemi. Nah, sekarang kita mau masuk ya ke kawasannya. Bagaimana? Tonton terus liputan saya. Makasih. Ya, jangan lupa kalau mau perwakilan satu grup bukan sendiri. Ya, kartu kanan. Jadi Anda kalau sudah online bisa langsung tunjukkan ini ke petugasnya tanpa harus mencetak. Nah, nanti petugasnya sendiri yang mencetak. Nah, kita tinggal pilih mana gate-gate-nya kemasuk. Nah, berapa tiket? Dua. Boleh di zoom dulu barcode-nya? Iya. Ya, maaf ya. Satu lagi di slide lagi. Ya. Oke. Makasih. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau Anda beli tiket manual di sana ya. Nah, ngantrinya. Nah, ini stand-standnya. Dari Pak turun dulu.
Thank you.
45.000. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Juga. Enak siapa? Sama. Hitam juga? Iya, yang kejunya habis. Yang paling banyak gua minatnya mana? Oh, di sini. Oh. Pasti kembali yang kejadian. Iya, deh. Iya. Kasih juga, kasih. Satu dong. Satu. Jadi kalau hujan lari nih ya. Kalau hujan lari ya. Pakai payung. Oh, payung. Kirain ditinggalnya di situ lari. Ini apa namanya? Pak, Mas, ini masakan Jakarta apa namanya? Ini masakan apa? Apa namanya? Toge goreng. Toge goreng. Ah, biasanya apa sih dulu waktu kecil? Toge goreng. Bisa disebut juga laksa. Iya, laksa. Laksa, iya. Laksa Betawi. Betawi itu. Hmm. Iya, Betawi. Betawi itu toge goreng. Ada dulu aku daunnya sih, ya. Laksa. Kalau laksa sih di Bogor, Kak. Oh, laksa di Bogor? Iya. Kalau di sini? Betawi namanya toge goreng. Oh, toge goreng? Iya. Oh. Iya. Jadi gak jauh beda sih laksa sama toge goreng. Sama dengan pakai, itu pakai itu juga, pakai ketupat? Pakai ketupat. Ini? Ada juga, Kak. Oh. Oke, oke, oke. Jok, laksa dulu di bahan buncit. Kalau di Medan namanya mie rebus. Mie rebus yang jual rata-rata ini yang kayak gini orang kita India. Bedanya sini nggak pakai tauco, ini pakai tauco kalau orang Jakarta. Nah, bedanya ini dia pakai tauco nih ya. Ini kerak telur, ya. Kerak telur itu ciri khas makanan Betawi. Nah, dan ini telurnya itu ada dua, telur ayam atau telur bebek. Nah, jadi sekarang saya pilih ini telur bebek. Kita coba dulu ya. Jadi harga telur itu yang rasa bebek itu 35. Kalau ini 25 harganya mie rebusnya. Oke. Ketan putih, ketan hitam, mie durian. Oh, ini ketan hitam. Ini ketan hitam. Ini? Ini ketan putih. Ketan hitam ketan yang putih. Mana ini? Ini Bu, dalam biji ini. Ini dodol apa? Betawi. Ini gula merah kali ya. Ketan hitam, oh, ketan hitam. Segini berapa? 15. Oh, ada lagi. Paling enak kan? Paling enak ini nih, paling hitam. Pasti orang yang ada hutan hitam baru. Iya. Enak pasti orang hutan. Enak. Semua sih, Bu. Gua, Bu.
Black Forest harganya berapa ya? Black Forest per boxnya 39.000. 39.000. Ini sama mana sama harganya? Harga sama, 39.000. 39.000 ya. Pajak. Oh. Ya. Keju cheddar. Kenapa jadi toko media sih? Oh, saya. Silakan Ibu dicoba dulu. Ada apa? Coba yang mana? Boleh, silakan. Apa? Silakan, silakan kalau toko saya di satu. Satu lagi mana, Pak? Boleh? Strawberry. Ini kalau di luar jam berapa? Di mana untuk daerahnya? Di dekat Duri Kosambi ya, Pak? Jakarta. Ada Gojek mangga apa enggak ada kan? GoFood. GoFood ada? GoFood paling ke Duri Kosambi. Oh, Kosambi ya? Iya, Duri Kosambi. Ke store-nya, Pak. Paling dekat kalau ini siapa? Rasa mangga Indramayu, Pak. Nama Mayu ya? Iya, ini strawberry. Ini strawberry, Pak. Ini rasa? Strawberry. Strawberry kiwi deh. Iya. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Udah. Udah. Udah Bogor. Silakan, Bu. Mangga. Nah, konternya nih, selami. Mangga sampai korek ya. Tapi ini cheddar. Minta rasa orinya dong. Orinya enak tuh rasanya. Ori. Oh, yang mana? Enggak ada rasa original. Jadi bulu kukusnya ini tidak bisa mencair. Nah. Ada lagi tambahannya?
Oh,
5 dealer terkemuka dari Jakarta yang pasti semangat selalu teman-teman kita dari Asos Jakarta. Sini, tunggu. Teman-teman kita dari Mandala Jaya ada di Jakarta Selatan. Teman-teman kita dari Jaya Perkasa ada di Motor Tanjung Priok Jakarta Utara. Ya, teman-teman kita dari Bintang Motor Jakarta Timur dan juga teman-teman kita dari Kartika Jakarta ada di Motor Jakarta Pusat pastinya ya. Dan juga masih terjabar beberapa isi pertama terpercaya yang pastinya bakal memberikan berbagai. Diharapkan para pengunjung area panggung
dalam. Siapkan tiket masuk Anda, siapkan tiket barcode konser pada handphone Anda agar Zoom mempermudah scan di dalam. Informasikan para pengunjung kantor konser dan pengelola Jakarta Fair.
5 pasang 100.000. Ya. 5 pasang 100.000. Ayo. 20 menit aja. 5 pasang 100.000. Ya. Juga hampir dibilang, bisa dibilang tidak ada. Dan juga tentunya protokolnya juga dilengkapi dengan yang namanya sistem penguncian kontak berwarna kuat di semua tipe, yang gunanya untuk mengurangi risiko pencurian kendaraan bermotor. Thank you.
habis? Masih ada, Pak. Rasaena masih ada. Yang ini masih ada. Apa, Pak? Ini yang remes, yang baik. Sama yang buat ini bisa pakai ini, ya? Yes. Mana? Ini apa nih makanannya? Ini makanannya apa? Ini nasi goreng, Pak. Ini nasi goreng. Toppingnya. Toppingnya apa? Toppingnya sisa ayam bakar. Ayam bakar doang. Ada yang goreng? Yang goreng ada? Ayam goreng. Artinya ayam terus, ayam bakar. Ini apa? Kosong. Ini apa nih? Ini makanan apa? Ini makanan apa? Hah? Oh sama? Oh. Mungkin ada apa masak-masak di sana? Iya, jangan pedes. Iya.